Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai IT News, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi pertama yang akan Mimin sajikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat nih di hari spesial hari Minggu ini ada kejutan yang diberikan oleh keluarga Ayu Ting Ting bersama Syifa dan juga Nanda Fahrizi serta Mom Ayu Ting. Terlihat di sini Ayu Ting Ting sedang berbelanja nih, berbelanja cincin emas nih di salah satu toko terkenal di katalog Margo Agung Jaya. Wah, Syifa dan juga Nanda ikut juga nih berserta Mom Ayu Ting Ting, bunda tercinta. Di titik 5425 ada yang lagi beli cincin buat calon pengantin kayaknya nih. Wow, ada yang beli cincin nih pemirsa, sepertinya ada yang mau nikah nih atau ada yang mau tunangan ya. Spesial banget ya di hari Minggu ini Ayu Ting Ting lagi borong nih. Dan di sini juga ada yang spesial nih, Ayu Ting Ting bertemu dengan Mbak Angelia dan juga Lukman Karim, dimana mereka berdua adalah salah satu MUA yang dulu pernah menangani pernikahan Ayu Ting Ting dan juga sang kekasih hati Adit Jayusman. Tapi sayangnya dulu gagal nih. Setelah beberapa bulan berlalu, akhirnya Ayu Ting Ting bertemu kembali nih bersama Lukman Karim dan juga sang istri. Kira-kira ada perlu apa ya? Seluruh keluarga mendatangi Kak Lukman Karim nih. Apakah akan ada resepsi pernikahan lagi? Wow, kita tunggu kabar dan juga info terbaru lainnya ya. Untuk sahabat semua jangan penasaran, pastinya Mimin akan selalu memberikan informasi-informasi terbaru, terhangat dan juga terupdate mengenai Ayu Ting Ting nih. Jadi bikin sahabat semua jangan sampai ketinggalan ya, patengin terus nih channel Hilya TV, pastinya akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar Ayu Ting Ting tentunya. Dan di sini Ayu Ting Ting terlihat sangat bahagia nih bertemu kembali dengan Kak Lukman Karim beserta sang istri. Ingin semoga semuanya dilancarkan dan semoga semuanya diberikan kebahagiaan, amin ya robbal alamin. Untuk ibunda dari Ayu Ting Ting di sini juga terlihat sangat bahagia nih bisa bertemu kembali dengan Kak Lukman dan juga sang istri. Setelah tadi ya mereka membeli sebuah cincin dan di sana juga Ayu Ting Ting ikut membelinya nih. Postingan tersebut dikomentari oleh Tanar, Kak Ayu lagi di toko perhiasan kayaknya, semoga ada kabar bahagia, amin ya rabbal alamin. Dari Idhut Cika, amin, semoga doa-doa yang baik dijabah Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kemudian dari Herniel Sari, Syifa mau tunangan kayaknya tuh, amin ya rabbal alamin. Kita doakan saja yang terbaik ya, siapapun kita doakan deh. Dari I Love For Weekend, cantik banget Ay, mukanya bersinar banget seperti cahaya yang indah, masa depan juga yang indah. Ingin salpok deh sama yang di tangannya Ayu Ting Ting. Wow, bagus banget ya sepertinya. Dan dari Baby 3278, alhamdulillah Syifa habis selesai kuliah, banyak kejutan hadiah dari teteh dan ibunya, mudah-mudahan ini jalan pembuka secepatnya diwujudkan, amin ya rabbal alamin. Terima kasih AJ katalog Margo, Mom Ayu Ting, Nanda Farizal dan juga Syifa Agung Jaya yang selalu memberikan yang terbaik untuk keluarga Ayu Ting Ting. Dan Agung Jaya merupakan toko perhiasan yang ragukan lagi kualitas dan juga kualitasnya, karena di sini Mom Ayu Ting dari semenjak pacaran katanya belinya di sini nih. Wow, sepertinya memang sudah menjadi langganan ya setiap tahunnya. Dan dari Yeni Murianti, Ayu nemenin calon mantan Syifa dan juga Nanda cari cincin. Wow, semoga saja ya dilancarkan untuk Syifa dan juga Nanda yang akan melangsungkan pernikahan. Yang mau nikah Ayu atau Syifa ya, kita doakan saja deh semoga ada kejutan indah nih untuk Ayu ya, semoga mendapatkan jodoh yang terbaik di dunia maupun baik di akhirat, sayang dengan keluarga dan juga sayang terhadap anaknya yaitu Bilqis Humairah Raja.
Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu saksikan channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan inilah isi instastory Ayu Ting Ting hari ini menemani sang adik dan juga ibu dia tercinta membeli perhiasan emas dan juga menemui salah satu MUA pernikahan yang memang sudah tidak diragukan lagi. Oke sahabat semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.